shake, 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 boom. Boom, shake, 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 boom. Boom, shake, 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 boom. Cantik saya, ya kak. Maju mundur cantik, cantik. Mundur lagi cantik, cantik. Seperti itu. Nanti patah hati. Yang itu manajer saya. Satu situasi mengejut aku terbang kemana-mana saja. Kalau yang itu bos bodyguard saya. Bodyguard saya. Gimana? Cetar membahangkan. Ano mo tuso? Tatambal na pala lima ufo ka na, sir! Kalau tidak pernah 100.000, coba 100.000. Kalau tidak pernah 1.000.000, coba 1.000.000. Kasih dengan keikhlasan. Demi Allah, teman-teman. Dalam hidup saya praktekin tidak pernah balas anak kecil. Kuahnya yuk, lagi jalan. Ya. Jalan kemana? Orang kliennya juga belum pada datang tuh. Itu kan dari tadi udah duduk di belakang. Maaf mbak, saya bantu ya.
Udah aman, Mbak. Makasih ya. Iya, Mbak. Hah? Mantap kali, Mbak. Makasih, Mbak. Mobil jalan aja sendiri. Mobil! Waduh. Wah, mobil! Waduh. Hey, mobilnya jalan sendiri. Susah amat dibukanya. Udah tutup kali ya? Minggir. Kalian yang buka pintu gitu aja gak bisa. Kita ini mau rapat sama ibu bos. Ayo, ketua. Masih lo. Cepat. Pintu itu kalau gak didorong ditarik. Lengket. Sama aja. Asok. Ada lagi punya, Mbak. Anak senior memang harus yang turun tangan. Senior kan? Senior. Halo. Masuk. Kalian tahu kesalahan kalian apa? Acok, ngilangin mobil cuma gara-gara pengemis. Kena musibah kemarin, Bu. Dan Boris. Iya, Bu. Mukul klien dengan stick golf? Iya, gak sengaja ke Ayun gitu. Dan kamu? Tapi kan cuma sedikit, atuh. Di depan klien. Lolo. Cuman gara-gara rok. Mobil kantor sampai bisa hilang. Iya, niat aku tuh mau nolong. Gitu aja nyanyi. Tuh. Halo. Bodyguard macam apa kalian semua? Bikin malu nama perusahaan. Karena kalian sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam melaksanakan pekerjaan kalian. Maka, saya dan direksi sudah memutuskan untuk memecat kalian. Sekarang juga. Apa? What the? Kecuali kamu. Kamu gak dipecat. Tapi dimutasi jadi supir. Sebentar. Kok si Lola bisa gak dipecat? Dia kan sepupunya Bu Erin. Nepotisme ini namanya. Patutlah potongan badan kayak gitu bisa jadi bodyguard. Gak mutu. Bisik-bisik apa kalian? Enggak, tadi Bu itu tetangga. Enggak jadi. Terus, ngapain kalian sini? Bisa. Besok baru ngambil pesangon. Out. Kamu ngapain masih di sini? Kan enggak jadi. Out. Dip. Out. Out. Enggak jadi. Kamu lain kali, kalau kerja yang profesional ya. Jangan seperti mereka ugal-ugalan, ya? Iya, Bu. Siap. Iya. Sedekahnya bang. Pengemis lagi. Sedekah bang. Bentar ya. Halo baby. How are you? Yes, I'm on meeting. Okay. So, I'll meet you at office on 5 minutes, okay?
Ngapain lu? Suruh-suruh pergi-pergi. Susah kali memang cari kerja di Jakarta ini. Ah. Aku kan hari ini mau ngambil pesangon. Jam berapa ya? Ih, gak bawa jam. Handphone pun gak bawa. Nanya jam ke siapa ya? Nanya orang aja lah aku. Pak, misi pak, mau tanya? Ya, mau tanya apa? Mau nanya pak, kalau sekarang jam berapa? Ya oke lah, sekedapnya. Ayana teh jam 12 lewat 23 menit. 12.23. Gitu pak ya. Makasih pak. Ya sami-sami. Pak, maaf nih pak, mau nanya lagi. Dari mana ya bapak tahu itu jam 12 lewat 23 menit? Kan bapak cuma pegang itu doang, bolanya sapi aja. Bapak ini punya ilmu sakti atau lagi ngilmu atau cemana sih pak? Elo-elo si Akang sanes ngilmu. Jadi kalau mau ngeliat jam dari sini, si bandulnya sapi mesti digeser dulu. Sret! Nah, baru kelihatan jamnya. Nah, itu ilmu sakti atau cemana, rupanya lengket jam dinding sih. Yaudah kalau gitu pak, makasih pak ya. Ya, mohon. Harusnya kan kita bertiga aja yang dapat pesangon. Kau ngapain kau, drum tua, ikut-ikut kau. Memanas-manasin kami, ha? Ya, aku nggak tahu, Kak Tua. Aku cuma disuruh tanda tangan dokumen, ku tanda tanganin. Ya kan bisa nanti ya, tanda tangannya. Kamu tegai atau perasaan kita, ah. Ya kan bukan salahku juga kalau aku nggak dipecat. Ya salah lu lah, harusnya lu minta dipecat. Jadi harusnya aku minta. Lu minta nggak dipecat? Enggak. Makanya lu nggak dipecat, itu salah lu. Jadi harusnya aku minta dipecat. Gembel kalau mau dapat duit ngapain? Minta. Lu minta nggak? Enggak. Ya salah lu berarti. Tapi bukan aku yang salah. Otak aku yang salah. Disuruhnya aku nggak minta pecat otak aku, Kak Tua. Ah, udah. Kak Tua, otak aku yang salah, Kak Tua. Kak Tua. Kalian mau ngambil pesangon ya? Iya. Ya udah kalau gitu sekarang kalian tunggu sebentar ya di ruang tunggu. Ya udah kalau gitu. Otakku yang salah. Otak, mbak otakku yang salah sumpahku. Mbak Tua! Pesangon sampai malam. Mana udah kelaparan lagi. Tadi pagi cuma milk doang lagi. Cantik aja sang diva. Masa sih? Bisa aja deh. Kenalin, ini manajer aku. Hai. Nina. Hai Nina. Nin, ini Erin yang aku cerita waktu itu. Dia tuh teman lama aku, teman kuliah aku. Oh. Iya yang aku cerita waktu itu. Dulu waktu kuliah. Inces tuh paling idola. Ah. Iya banyak banget loh yang naksir sama dia. Wah bisa aja deh. Iya. Ini kantor kamu? Iya, sayang. Oh. Wow. Manja. Terus
Tumben nih memang ke kantor. Erin, jadi gini loh ceritanya. Tadi malam itu rumahku kemasukan penyusup. Coba bayangin deh. Penyusup? Iya. Nah, taulah itu penyusup atau maling atau haters mungkin yang suka stalker gitu. Masa? Iya, Rin, beneran. Jadi gini ceritanya. Kayak ada sesuatu. Suara apa sih tuh? Ada maling atau hatersnya Nona Sari ini aja pengen masuk rumah ini. Wah, jangan sampai dia masuk. Aduh, jangan-jangan hantu pemilik rumah ini lagi, Non. Aduh, takut dong. Ih, si hati si Adi lu berdua suka pada halu. Jelas-jelas ada maling tuh lari ke sana. Ih, kesel deh. Tenang dulu dong. Kok malah bikin panik? Tuh coba lihat Inces jadi ketakutan. Kalau aku ingat-ingat, aku tuh punya teman namanya si Erin. Dia tuh punya usaha bodyguard. Besok aku kasih nomor handphonenya dia, kamu aturin deh jadwal aku sama dia, Nin. Ya? Yeah. Apa nggak ribet ya nanti kalau pakai bodyguard segala, Ces? Gak lah, nggak apa-apa ribet sedikit tapi aman. Ya, Nin ya? By the way, mulai malam ini kalian semua tidur sama aku. Yes! Kecuali asik. Kamu, Yadi, hempas ke pesat pam. Bye. Jadi gitu, Rin, ceritanya. Udah gitu kan bulan depannya aku mau konser tunggal. Jadi aku butuh banget bodyguard buat ngawal aku. Soalnya udah gak nyaman keadaan. Kamu tolongin aku lah, Rin. Tenang. Kamu gak perlu khawatir. Karena kita punya bodyguard khusus untuk wanita cantik seperti kamu. Seperti itu. Keren-keren kan? Keren-keren sih. Tapi kok tampaknya serem banget ya? Gak ada gitu yang gemesin sedikit. Biar nantinya tuh gak boring, Rin. Ya bodyguard tuh harus sangar. Mana ada bodyguard lucu. Tapi ini terlalu sangar. Ya kan? Mungkin ada file yang lain yang belum kita lihat. Masuk. Kenapa, Lin? Maaf, Bu. Saya mengganggu. Tapi ini ada 3 surat keputusan hubungan kerja untuk Aco, Boris, dan juga Ayun. Dan juga ada 1 surat mutasi jabatan untuk Lolox yang harus Ibu tanda tangan. Oke. Bentar ya. Oke. Rin, tadi begitu aku masuk ke sini, di ruangan sebelah, aku lihat ada bodyguard-bodyguard kayak lucu-lucu deh, Rin. Siapa ya itu? Bodyguard mana? Tadi ada di sebelah, salah satunya tuh badannya agak gemuk. Ya kan? Bu, maksudnya Aco, Boris, Ayun, dan juga Lolox. Oh, enggak, mereka enggak bisa, karena mereka udah bukan jadi bodyguard lagi. Kenapa enggak bisa? Kalau aku mau mereka gimana? Kan enggak apa-apa kan? Iya, mukanya jangan yang serem-serem, Bu, kalau bisa. Ya kan? Nanti kita yang takut ya. Ya tapi enggak bisa, Jess, enggak bisa. Udah lah, Rin. Kamu tinggal ngomong aja. Kamu minta bayaran berapa buat mereka, aku akan bayar sesuai yang kamu mau. Asalkan mereka jadi bodyguard aku, titik. Oke. Okay. Oke. Deal? Deal. Deal. Yeah. Oh. Oke ya. Aku jalan, kamu telepon aku ya. Okay. Update aku, oke? Okay? Makasih ya. Makasih. Okay. Lin. Iya, Bu.
kamu tolong panggil Aco, Boris, Anyun, dan Loloks, Bu. Ya, suruh mereka tunggu di ruang meeting. Sekarang juga. Oh ya, baik, Bu. Pintu ini lagi. Digeser kan ya? Iya. Bancok. Mau dah? Gak bisa. Geser kuat. Gak bisa. Aduh, ini pintu sopir bajai lagi belok sih. Gak tahu kita kemana arahnya pintu inilah. Loh, Mat. Buka pintu aja gak bisa sih. Ya, masuk ya. Iya, Bu. Kan terakhir pintunya digeser ya. Dia pakai pintu yang sekali buang kali ya. Jadi begini. Harusnya kan kalian hari ini ke kantor untuk tanda tangan surat PHK dan mutasi. Plus ngambil pesangon. Ya kan? Tapi saya punya penawaran yang lain untuk kalian. Penawaran apa Bu maksudnya? Job khusus. Job bodyguard maksudnya? Dan tugasnya kalian hanya mengawal satu klien saja. Gimana? Tertarik? Tertar. Gini Bu ya, kita ini kan sudah dipecat secara tidak hormat oleh Ibu dari perusahaan ini. Terus sekarang Ibu tiba-tiba minta kita untuk kembali bekerja di perusahaan ini. Sorry lah ya Bu, kita gak segampangan ini. Iya, gak cowok gampangan. Kita itu sangat loyal Bu terhadap perusahaan ini. Betul. Tapi pertanyaannya, apakah perusahaan ini loyal juga sama kita? Jelas enggak Bu. Terus nih, maksudnya apa? Kalian gak mau kerja di sini lagi? Ya udah, pergi sana. Oke. Ketua. Kang. Kami pamit Bu. Udah, cabut. Gaji kalian saya naikkan 3 kali lipat plus bonus. Oh bonus, aku tadi dengar bonus. Oke deal. Pulpen mana pulpen? Punten Bu, bisa DP dulu nggak? Kita lagi butuh duit. 3 kali lipat, bukan nggak banyak duit dia tuh ya kan? Tapi, gini, klien yang akan kalian kawal ini kan seorang wanita. Ya, jadi ada baiknya juga ada bodyguard wanitanya. Oke, cocok. Oke kan? Oke? Nah, sebentar. Tolong Jessica disuruh masuk sekarang. Oh, Jessica. Ayo, silakan diminum. Iya, Bu. Masih dibuka. Hai, bodyguard ugal-ugalan. Hai. Halo, Jess. Kalian gak penasaran siapa sih klien yang akan kalian kawal? Emang siapa, Bu? Siapa, Bu? Siapa lagi kalau bukan Syahrini? Syahrini yang cetar membahana itu? Ya kalau bukan dia siapa lagi? Yun? Anyun gak apa-apa. Anyun gak apa-apa? Kalau gak apa-apa kenapa Anyun pingsan? Maaf. Anyun mau minum? Mau. Ecas lo tuh. Gak apa-apa kan Yun? Baru dengar nama idola udah pingsan. Namanya juga ngefans. Ngefans nih. Besok, kalian langsung tugas di rumah Syahrini. Siap, Bu. Wow, gak nyangka ya kita bisa jadi bodyguardnya seorang princess Syahrini. Alhamdulillah pisannya. Ya udah, nanti kalian jangan lupa ya, bawa tas gadget kalian pas kita ke rumah Syahrini, oke? Okay? Siap. Siap. Cari nih.
Selamat evening, Mami. Happening semua nih, Pi. Bukan, ari-ari anak onta. Ya ulah. Si Papi suka bercanda. Jadi mau ketawa aku. Slow dulu, Mami. Ini baru bonus di awal. Karena gaji Papi itu naik 3 kali lipat. Mantap itu, Pi. Akhirnya Anyun ketemu sama idola. Aduh, neneknya inces meninggalis pisan. Aduh, kamalina anggelis na geum. Aduh, I love you, Pul. Wah, pusaka lu pakai Spiderman. Ini sih bukan laba-laba. Kepiting pakai baju wisuda. Lo cepet kau ambil itu, lo. Eh, kok aku? Ya kan badan lu yang paling gede. Ingat ya, mulai besok kalian kerja di sini tugasnya mengawal Inces. Apapun yang Inces mau, kalian harus turutin. Selama kalian kerja di sini, kalian akan tinggal di guest house rumah ini. Satu lagi, kalau ada yang mau izin pulang atau istirahat harus kasih tahu saya dulu. Semua peraturan di rumah sini kalian harus turutin. Kalau sampai nggak turutin, saya akan laporin ke bos kalian. Paham? Paham! Boom, shake, shake, shaboom. Boom, shake, shake, shaboom. Sedikit-dikit kamu marah. Aku makin cantik kau marah. Maunya kamu aku diam. Tak kemana-mana bagai burung dalam sangkar. Seperti itu. Jadi buah si malakama. Aku cinta tapi terkekang. Maunya kamu aku diam. Tak boleh bersolek. Jangan sampai tambah. Asik banget berenang cantik. Aku ngapain hari ini? Hari ini gak ada schedule. Oh, gak ada schedule. Aku mau dinner dong, Nin. Kamu bookingin VIP room ya. Di restoran mana, Ces? Restoran keelitan dong, Nin. Ajakin sama bodyguard ya. Oke. Oke, see you jam 7 ya, Nin. Oke, Jess. Oke. Mbak. Pesan apa, Bu? Buat menu pembuka, saya mau pesan salad deh. Pesan salad apa? Kita ada Caesar salad, blue cheese salad, chicken salad, oriental salad, cobb salad, garden salad, green papaya salad, smoked salmon salad. Caesar salad? Saya juga. Saya juga. Saya juga. Saya juga. Saya juga. Saya juga. Untuk main course-nya? Steak. Kita ada sirloin steak, tenderloin steak, New York steak, filet mignon steak, porterhouse steak, T-bone steak, prime rib steak, wagyu steak, flank steak, burger steak, beef wellington steak. Tenderloin steak. Saya juga. Saya juga. Saya juga. Saya juga. Untuk tingkat kematangannya, kita ada rare, medium rare, medium, medium well,
Well done. Well done. Saya juga. Untuk minumnya, kita ada apple juice, orange juice, pina colada, Long Island iced tea, banana daiquiri, Bloody Mary, Mai Tai, fruit punch, cosmopolitan, green Russian, Singapore sling, old fashion, flaming volcano, orange juice. Iya, saya juga. Saya juga. Saya juga. Saya juga. Minta bill nggak? Baik, mau bayar cash atau kredit card? Kredit card. Kredit card apa? BCA, Mandiri, BII, Danamon, Niaga, Bukopin, HSBC, Mega, Permata. Ngeliatin apaan ke atas ya? Ngeliatin apaan sih, Cez? Tahu, saya juga cuma ikut-ikutan aja. Maaf ya. Ya ampun, bersihin doang tuh, Cez. Ini hujan makin deras. Ambil mobil dong, cepetan, Boris. Iya, Bu. Baik, Bu. Sebentar, Bu. Cepetan ya. Takut anakku kehujanan. Jadi, kembali lagi ke piring ini. Kok piring? Bola. Waktu kita muda dulu, kita kan pernah ikut turnamen sepak bola kan? Kita ikut turnamen sepak bola itu di... Parno kalau diajak main bola, nggak lagi lah. Tapi gara-gara Bang Boris cerita soal bola nih ya, gue tuh jadi ingat zaman gue masih rajin fitness. Apa? Dia lupa kejadiannya. Yang waktu itu di tempat fitness. Gue lagi fitness nih, ya kan? Terus. Masa lalu gue. Cok, terus si cewek itu sekarang gimana? Dia udah nikah sama laki-laki lain. Kau Nyun ketawa-ketawa aja kau Nyun. Kau ingat waktu kejadian turnamen tenis meja? Jangan diceritain atuh kau. Tidak bisa. Jadi begini ceritanya.
Jadi kalau di antara kita berempat, cuman aku yang lain ceritanya. Aku itu trauma sama matematika. Lolo! Lolo! Coba tolong kerjakan. Bu Guru, dah siap. 2 + 1, oke. 3 + 2, mantap. Satu-satu situation mengejar aku terbang kemana-mana saja ku suka. Bagai ratu angin aku berkeliling. Bodyguard yang lain mana ya? Oh, iya Bu ya. Yang lain kemana Bu ya? Aku balik nanya. Tapi kan aku suntuk lah. Heh, pada suntuk Anyun bisa sulap loh. Sulap? Kau bisa sulap? Bisa. Dari mana juga kau buktikan yang mana sulap kau? Iya, sulap. Nah, sulap koin. Nah, jadi si koin iya bisa masuk ke dalam air ya. Tukudu iya nanti dibuka. Koin itu bisa masuk ke sini tanpa dibuka? Iya. Percaya. Udah gua buktikan aja lah. Ya. Ah, mungkin bisa. Benda parut enggak bisa temu. Bisa tuh. Makanya lihat si koin simpan di dia. Set. Munculak kudu tutupan. Dapat korpepil nutup lah pakai kain. Nyebut korpepil aja pun salah-salah korpepil. Iya lihat tuh lah. Set. Tutup. Cincipit tulang bajing kecapit. Sini nih meli ucing ciapit. Wah. Masuk. Nah. Tuh. Masuk ke dalam. Oh, koinnya tuh. Itu koinnya. Mana nggak nampak tuh? Kamu lihatnya dari atas atuh, dari kelihatan tuh. Mana Nyon? Belum dibuka. Tuh, lihat. Mana? Lihat lagi. Aduh. Oh, kalian di sini rupanya. Bukannya harusnya kalian jagain Inces ya? Ngopi bentar, Mbak. Siapa? Lolo, kamu sekarang ambil mobil kantor, bawa ke lobi. Oh ya, kasih tahu Aco, bawa semua barangnya Inces ya. Inca sudah mau pulang tuh. Iya, siap Bu. Mbak. Siapa? Iya. Tuh, usahakan dulu. Lo, kenapa Bang? Ini Bang, aku mau keluar tapi mobil yang depan tuh mepet kanan sama yang belakang. Ya udah biar gua bantuin. Ya. Ya. Oh, iya Bang. Makasih Bang ya. Kanan dikit. Lagi. Up. Up. Sekarang kanan. Oke. Okay. Udah aman ya? Siap. Makasih, Bang. Oke, okay, sama-sama. Iya, ya. Bang, duluan ya. Oh iya, Bang. Makasih, Bang. Mantap. Kan biar aku kesini. Ya Allah, ya ampun, Herb.
Tolong bukain dong, kasihan. Iya, Non, tunggu sebentar ya. Jangan masuk kamar dulu ya. Biar kami ngecek seisi rumah ini. Cek. Dicek semuanya ya. Jadi, RT kalian diapain ini? Non, tadi ada perampok sekitar 5 orang. Terus mereka pakai pakaian ninja gitu, Non. Mereka ngambil komputer sama TV, Non. Iya, Non. Semuanya pada bertopeng. Kita mah kaget tahu siapa. Iya, Bang, ya? Iya. Nih. Ini jangan-jangan yang waktu itu kepergok sama Inces ya? Iya, kayaknya tuh. Non, sudah kami cek semua. Kamarnya ada, cuman isinya hampir hilang semua, Non. Ah, udahlah. Barang bisa dibeli lagi. Ah, ini gimana? Gini aja, Jess. Inces kan sebentar lagi mau konser. Kita keluar kota biar Inces lebih tenang, lebih fokus ya. Keluar kota, ya. Terus yang jaga rumah siapa? Udah ngaman begini. Kan ada bodyguard, biar mereka yang jagain rumah. Ya bisa lah, bodyguard harus tetap ikut kemanapun Inces pergi. Ya kan? Gini aja, Non. Kalau gitu, Non telepon ke kantor, ke Bu Erin. Biar nanti Bu Erin tambah bodyguard untuk jaga di rumah ini. Nah, panjang. Jess, tapi kayaknya berlebihan kalau kita bawa bodyguard keluar kota. Gak apa-apa, mereka kan bisa pakai baju santai, Nin. Tapi Jess, udah, nanti aku teleponin Bu Erin biar dia ikut sekalian. Oke, kita keluar kota. Maaf, Non. Kita keluar kotanya naik mobil. Masa princess naik mobil, ya naik pesawat lah. Lucu banget. Aduh, Nin. Non, kalau gitu kami izin pulang dulu semuanya. Oke lah, pas. Sana. Iya, Jess. Mbak, rapiin dulu yang lainnya. Iya, rapiin ya. Berhenti semua. Pada mau kemana kalian? Santai aja. Ini urusan laki-laki, perempuan mundur aja di belakang. Ya, ya. Ini apa sih? Sorry. Jangan banyak omong lu. Cepat, serahkan HP, uang, dan perhiasan kalian. Perhiasan. Emang kita nenek-nenek, mana-mana pakai anting-anting. Nenek aku gak pakai anting, Cok. Nenek Anyun pakai. Tuh, emang nenek lu yang tomboy. Iyalah, mungkin. Cepat, serahkan! Ya. Balar. Balar. Kabur. Baru ku kasih kuda-kuda beras tadi udah cabut dong. Udahlah, besok kita ketemu di bandara, oke? Oi, siap ketemu. Jangan ada yang terlambat. Kok enggak usah lihat kau? Orangnya udah kagak ada. Itu yang mati hitam. Ini yang listrik udah. Ya, kena, Cok. Kacamata lu lah. Iya. Yang listrik udah jebra. Boom shake shake shaboom. Boom shake shake shaboom. Sedikit-dikit kamu marah. Aku makin cantik kau marah. Maunya kamu aku diam tak kemana-mana. Bagai burung dalam sangkar. Seperti itu. Wow, semua terpampang nyata di depan mata. Wah, bagus banget. Aku mau keluar ya ke kolam renang. Cez, jangan. Kenapa? Ini kan tempat umum, nanti kalau ada orang macam-macam sama Inces, bahaya. Kok bahaya sih? Cuma ada the bodyguards dong. Ya kan? Berarti aman nih, aku boleh keluar. Tenang, aman kok. Boleh ya? Muka kau asli. Ah, paling cuma basin gak itu mah. Bukan. Hidungnya pamit. Celiman. Harus bunyi kayak gitu. Enak soalnya. Loh, jam 12 lewat seberapa?
Melihat momen-momen seperti ini membuat aku selalu ingin bersyukur. Amazing. Alhamdulillah ya. Jess, gimana kalau malam ini Jess tidur biar bisa istirahat ya? Seperti itu, Nin. Iya, Jess. Oke. Okay. Para bodyguard, malam ini Inces mau bawa cantik dan manja. Jadi kalian bisa hempas pergi kemana saja kalian suka. Ya kan? Gimana kalau malam ini saya traktir kalian makan? Mau? Mantap, Bani. Makan-makan? Iya, Bu. Makan gaji buta dong. Sorry, Bu. Tapi kalau kita semua pergi makan, nanti yang jagain non Inces siapa ya? Saya aja, Kang. Anjun. Ini kan hotel bagus. Di sini tuh aman. Inces nggak apa-apa kan di sini sendirian? Aman kan? Aman. Nggak apa-apa lah. Oke, aku istirahat dulu ya. Iya. Oke. Sorry, tapi tetap harus ada yang jagain non Inces. Nggak boleh ditinggal sendirian gitu. Ya terserah. Gimana baiknya aja. Anyun? Iya. Kamu bisa jagain Inces sendirian. Insya Allah aman, Bu. Yakin. Oke. Tapi kamu jagainnya yang benar ya. Terus kalau kamu aus atau kamu lapar, kamu bisa ambil di dapur ya. Seperti itu. Dah, jagain dulu. Eh, sabar. Nanti. Kalian aja yang makan. Saya gak ikutan makan, soalnya saya mau ngopi sama Bu Erin. Oh ini dia. Nih. Biar saya aja megang duitnya, Bu. Ya udah terserah. Nanti kita ketemu di kamarnya Inces ya, habis saya ngopi. Loh, Bu Erinnya mana? Di coffee shop. Makanya ini sekarang dia chat suruh saya ke sana. Bu Nina, aku ikut Bu Nina ya. Aku udah kenyang. Oh gitu. Ayo aja. Bentar Bu. Kalau gitu aku makan sama dua terenggiling ini. Ah, ngapain? Bagus aku nongkrong-nongkrong di tempat ngopi sama kalian aja, cewek-cewek cantik, ya kan? Boleh, Bu? Yuk, duluan ya. Itu terenggiling, Cok. Tapi terenggiling kaya. Terenggiling! Sepada. Ya, selamat malam. Mau pesan apa, Pak? Di sini ada sabu-sabu. Ada. Kita pesan sabu-sabu ya. Ya, nanti diantar. Nggak mau narkoba, nggak mau. Jangan narkoba, Cok. Bukan. Jangan narkoba. Ini makanan, bukan narkoba. Oh. Ada wifi-nya nggak di sini? Ada. Passwordnya apa? Makan dulu. Oke.
Pak, tolong Pak, antri Pak. Udah kan antri Pak, Indonesia lho Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Pak, ayo Pak. Pak, jadi gak ada mesej ini, Pak. Nggak aja Bang, tolong Bang, nggak aja. Aku nggak tahan, tolong aku mau ngecih, udah mau meledak Bang. Tolong Bang. Makan mie malam-malam memang enak pisan, euy. Noni Inces. Anyun makan mie ya? Iya. Enak. Enak. Noni Inces mau? Anyun bikinin ya? Enggak ah, mau bikin sendiri, lebih enak. Pulang Jakarta kan? Udah. Nina mana ya? Lagi ngurus bill. Oh, dia lagi ngurus bill. Kayaknya aku harus balik sekarang karena aku harus persiapan konser kan? Udah dekat waktunya. Bisa jalan sekarang? Oke. Okay. Oke. Okay. Boris? Siap, Bu. Tolong atur the bodyguards untuk angkat koper-kopernya sekarang. Siap, 86, Bu. Boom, shake, shake, shaboom. Boom, shake, shake, shaboom. Sedikit-dikit kamu marah. Aku makin cantik kau marah. Maunya kamu aku diam tak kemana-mana bagai burung. Jadi gimana Pak untuk pengamanan konser hari ini? Oh, untuk pengamanan konser hari ini ya seperti biasa lah. Pokoknya kalau ada yang macam-macam sedikit langsung kita sikat aja. Maunya kamu aku diam tak boleh bersolek. Jadi konser hari ini aman ya Pak? Ya aman lah, apalagi aku yang jaga pasti aman. Seperti itu maumu tak mungkin. Tugas inti saya ada 5 untuk sehari ini, tapi kalau untuk mengawal semua konser ini ada sekitar 1250 7,5. Hempaskan cinta. Resiko punya pacar. Semuanya udah siap ya? Ya, Boris sama Aco jaga sebelah kanan, Jessica sama Anyun jaga sebelah kiri, ya. Terus kasih tau Lolok, dia harus jaga dressing roomnya Inces karena konser sebentar lagi mau mulai. Make sure semuanya aman, oke? Oke, Bu. Thank you. Siap, Bu. Aduh, ini taruh tas di mana lah, susah kali pun. Gas terus! Thank you.
5 menit. Yeah. Eh, nanti enggak pakai standing mic. Oke, Pak. Mantu cilong. Congkel. Heeh. Modal-modal ya. Modal. Jadi dancer, kita diikat sama pergi sehari ini. Jadi Non Inces diculik? Ya, terus kalian tahu gak siapa yang nyulik Non Inces? Enggak, Mbak, soalnya mereka pakai kostum topeng. Wajah mereka gak bisa kita lihat. Berarti tadi yang di panggung itu dancer-dancer sehari ini, itu penculiknya? Ah, masa sih? Jogetnya bagus kok tadi. Gagal audisi kali. Itu tuh, ada kertas di kaca. Kalau ingin Syahrini kembali dengan selamat, siapkan uang cash 100 miliar. Nanti kami akan hubungi kembali untuk detailnya. Jangan lapor polisi. Waduh, 100 miliar. Beli cendol tsunami lo itu. Kita telepon Bu Erin aja ya. Kita kabarin dia. Yaudah, iya, iya. Eh, Inces mana? Non Inces diculik. Hah? Astaga, gimana dong ini? Eh, Boris tolong kasih tahu penonton, tapi jangan kasih tahu Incesnya diculik ya. Aduh, gitu ya, Bu? Iya, tolongin dong. Iya, iya, Bu. Baik, Bu. Ini, Bu, siapa tuh mau baca? Astaga. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi konser ini diberhentikan karena ada kendala teknis. Para penonton diharapkan keluar dari gedung ini. Mohon bersabar ya. Ini ujian. Iya, keluarnya yang teratur. Tenang aja, pelan-pelan. Di sini nggak ada bom kok. Emangnya ada bom? Enggak. Ada bom kok. Ini gila. Barusan saya cek di tas-tasnya Incas dan perhiasan semua hilang. Kalau masalah perhiasan kita masih bisa cari. Tapi gimana
ini Inces. Aduh, Inces. Aduh, kasihan banget sih Inces. Kita harus selamatkan Inces segera. Dan jangan lapor polisi. Karena bisa hancur nama perusahaan kita. Masalahnya sekarang itu yang culik Inces siapa? Jangan-jangan salah satu di antara kalian. Jangan-jangan kamu. Udah, sekarang saya balik ke rumah Inces kali aja di sana di info. Oke. Okay. Kalian cari Inces sampai dapat. Kalau kalian semua masih mau jadi bodyguard, cari. Ya, Bu. Kita cari di mana ya? Enggak tahu, Cok. Udah, ayo. Ah, si Lolo mana sih? Jangan-jangan si Lolo yang nyulik Non Inces. Ah, dapat sapa lagi. Loh, kalian ngapain di sini semua? Konsernya udah selesai. Dari mana aja kau? Inces tuh diculik. Iya, udah gitu tas-tas yang isinya perhiasan, dijaga semua. Di kamar gantinya Non Inces. Oh, pantesan. Dari tadi aku nyari tas aku itu di ruangan Inces. Udah gak ada. Kok lu malah ngurusin tas lu sih? Karena di tas aku itu ada SPG-nya, Cok. SPG? Itulah, gak tahu tentang teknologi kalian ini. Itu yang petati, itu. GPS. Nah, itu maksud aku. Udah kalian gak usah gugup, ya? Nah, tuh, kan? Ada titik-titik merahnya kan? Ada GPS yang penunjuk arahnya. Udah tinggal kita.
kumaha ieu teh Kang? Mana gede-gede banget lagi badannya. Ini sih sekali tampol kena gejala tipes kita nih. Bakal dikeroyok nih. Mana kita enggak bawa senjata lagi. Ah. Dena. Kalian enggak sadar apa? Di belakang kita ini. Aduh.
Panas lagi. Siapa sih yang mau nyulik aku? Jangan-jangan Bu Nina. Oh iya benar. Dia kan sentimen banget tuh sama kita. Bu Erin tahu kita ada di sini? Oh, mau nangkep yang nyulik Tommy Inces ya? Kok kalian bisa lolos sih? Pasukan, tangkap mereka. Kamu? Bu, bos. Ternyata dalangnya bos kita sendiri. Oh, gulis-gulis preman oge. Serigala berbulu domba ternyata. Emang kenapa? Gak boleh. Pasukan! Mana sih mereka? Pasukan? Hah? Pasukan! Kenapa tuh? Takut dong? Pasukanmu sudah kami tuntas. Itu maksud saya. Jadi kamu yang... Iya. Saya. Saya yang menyuruh anak buah saya untuk meneror kamu. Pertama, yang waktu kamu di rumah. Udah gitu kedua, yang pas kamu kemalingan di rumah. Nah, yang pas ketiga, di hotel. Di hotel? Emangnya ada yang menyulik aku waktu di hotel? Kayaknya emang gak ada. Amnesia kali. Wah, kayaknya gak tahu ya. Nah, pas yang keempat... Pasti konser baru berhasil. Hah? Tapi gara-gara bodyguard luka-lukaan ini. Gagal total. Kamu kok tega sih nyulik aku? Aku kan jadi takut. Oh, Inches, darling. Sudah lama saya dendam sama kamu. Kamu gak ingat waktu kuliah? Kamu selalu ngebully saya. Rin, itu kan zaman kuliah. Itu cuma bercandaan aja. Gak ada niat aku buat bully kamu. Dan semua pacar saya kamu rampas. Dan bukan itu aja. Begitu kamu udah ngetop, ya ampun kamu sombongnya. Pakai pamer-pamer lagi di Instagram, di sosial media. Gila ya, semua itu fitnah. Nih ya, gak ada tuh ya aku ngejar-ngejar pacar kamu. Yang ada pacar kamu ngejar aku. Jelas lah aku lebih manja dan nyata. Terus... Kalau aku pamer-pamer di Instagram, posting-posting,
Instagram aku hasil kerja keras aku. Salah. Alah, kalau kamu jadi aku juga pasti kamu posting-posting, ya kan? Lagian kamu ngapain nyulik aku minta tebusan 100 miliar? Kurang ya? Mestinya 200-250M kali ya? Si Eri, nambah naik, gila ya? Lagian kan kamu udah sukses. Aku lagi bangkrut. Perusahaan yang sudah aku kerja keras, aku bangun. Bangkrut. 2 tahun belakangan ini, omsetnya turun terus. Ya udah, aku culik kamu. Kamu dong yang mesti bayar utang-utang aku. Ini, males banget. Gak sudi ya, aku harus bayar utang-utang kamu, dasar julid. Bodyguard, tangkap dia. Nah, ke mana itu si Lolo gak ada dari tadi? Dong. Jangan pulang dulu, masih ada satu adegan lagi yang paling manja. Pi, kalau menurut papi, rambut mami ini dipotong pendek aja. Ya potong aja. Papi kan tahu sendiri, manjangin rambut model begini, 5 tahun ada loh mami kemarin lebih. Jangan potong. Tapi mami kalau arisan tuh, Pi, semua teman-teman mami sekarang, modis-modis, Pi, bondol-bondol, pendek semua rambutnya. Potong kalau gitu. Kalau teman-teman mami bilang nih, Pi, mereka bilang forum kak mami ini katanya lebih pantas kalau rambut itu panjang, lebih anggun, lebih berkelas gitu, Pi, katanya. Ya, jangan potong. Tapi kan enak juga ya, Pi, kalau kita mau jalan-jalan hari Minggu kan, Pi, jadi nggak usah lama-lama mami ngering-ngeringin rambut kayak gini kan. Potong kalau gitu. Ambil dulu hair dryer mami tuh, Pi, mami keringkan rambut mami nih. Cepat tuh, Pi.